Menuju tanggal 18 Maret 2019, ada yang sedang disiapkan Anang dan Ashanti. Sebab di tanggal itulah dalam rangka ulang tahun ke-50 Anang Hermansyah, mereka akan memboyong keluarga besar Anang yang dari Jember untuk jalan-jalan ke Turki. Tidak kurang 30 orang siap menikmati wisata di negeri indah yang punya sejarah panjang itu. Turki sengaja dipilih karena di sana banyak peninggalan serta jejak sejarah Islam. Kalau pemilihan Turki karena kan aku bawa mama, mama kan pengennya pasti pengennya pergi yang ke Eropa, tapi pengennya banyak wisata muslimnya, pengennya yang makanannya banyak yang halal dan lain-lain. Keluarga besarnya Mas Anang juga kan semua di Jember begitu maunya. Jadi kita pikir ya udah deh, paling cocok ya destinasinya tuh keliling Turki. Di Turki tuh banyak banget dan kita bakalan ke pelosok-pelosoknya gitu karena banyak banget destinasi wisata yang bagus-bagus. Dia kan kayak Eropa walaupun dia lebih apa? Banyak ininya, tapi dia kan udah Eropa gitu. Jadi kulturnya ada dua kultur yang jadi satu di satu negara itu gitu. Usia 50 tahun ya udah apa, kalau laki-laki udah mateng. 40 kan baru naik lagi, 50 udah matang. Sebelum terbang ke Turki bersama 30 orang keluarga besar Anang, Ashanti sedang dibuat terkejut oleh ulah Arsi Adara musisi Nur Hermansyah. Sebab anak pertama buah cintanya dengan Anang yang baru berusia 4 tahun itu tiba-tiba saja meminta kalung berlian. Terasa aneh bagi Ashanti, karena jangankan berlian, sedangkan handphone pun Arsi belum boleh memilikinya. Teman-teman aku lagi kepengen jemput bunda di bandara, nanti kalau udah jemput bunda sekalian ke mall sama bunda beli mainan, tapi jangan yang pesawat gede lagi, jangan yang lain kan kalung itu, kalung berlian. What? Kalung yang lain. Oh. Bunda ngapain kita beli? Kalau Ari sama dia beli Dino, kalau aku beli kalung berlian. Ya Arsi minta berlian ke siapa? Gak mungkin lah. Arsi mana ngerti berlian? Gua tak jawab. Kita nyanyiin sama Mbak. Arsi mau dibeliin apa? Gak tahu. Oh pasti itu ajaran Uteng. Ajaran. Kecil kan lo berlian? Emang handphone aja gak punya, aku gak beliin. Apalagi berlian tuh.